Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Andro, di program ABCGM. ABCGM adalah salah satu program untuk mensinergikan antara akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Kali ini saya bertemu dengan seorang pebisnis yang ini salah satu juga bagian dari komunitas ABCGM di Jawa Barat ini. Dan beliau ini punya terobosan sekarang membawa UKM-UKM Jawa Barat dan Bandung ini untuk membuat konter di sini ya, buat kampung Bandung yang dinamanya di sini. Boleh diceritakan, Bu Liam, inspirasi apa yang mengawali Ibu punya pemikiran membawa serta teman-teman Bandung dan sekitarnya dari Jawa Barat ke Balikpapan, khususnya di Plaza Balikpapan ini. Jadi nggak usah cuci sendiri ya. Jadi saya sengaja ingin memperluas pasar kita punya produk yang dipakai saya sendiri. Bandung, ada dari Tasik, Depok, Tasik, kemudian Cimahi. Jadi kurang lebih 50 orang. Jadi yang saya ajak ke Balikpapan. Dan tentunya ini membawa mereka ini bukan sesuatu yang mudah ya, Bu ya. Prosesnya juga begitu nanti. Ini melalui seleksi atau kurasi dulu atau Ibu ada seleksi dulu? Tentunya kita sudah sembarangan lah. Sebelumnya saya juga termasuk ABCGM ini, kemudian saya sampaikan niat saya untuk dan partner, tentunya ini melalui sharing, jadi reflexi, inspirasi terhadap produknya. Alhamdulillah yang saya bawa ini yang bulan dan produk-produknya juga yang bawaannya langsung kita bawa ke sini. Ini satu hal lagi Bu ya. Ya tentunya ada suka dan juga jadi ya membawa serta mereka dan dinamikanya banyak sekali. Saya juga banyak bisa dan sangat mungkin setelah tantangan apa karena kita memang lihat Bu Yati semangatnya aduh luar biasa ya membuka ini Jawa Barat ini ke sini. Jadi kita semua yang datang ke sini kan harus memiliki jiwa peluang yang bisa. Tentunya di sini mungkin yang saya rangkul ini kebanyakan para pemain. Mungkin dari apa belum siapnya mereka. Banyaklah sekali kali itu mau dinamikanya ya. Unik pak. Harapan ke depan UKM Jawa Barat kita pakai konsep grosir gitu ya, bagaimana harapan saya tentunya saya pribadi kalau misalnya tidak ada pelanggan tentunya kita nggak bisa apa sebabnya pelanggan itu produk kita juga ya, makanya kita sampai tidak berapa bulan. Tapi insya Allah, karena kita diteruskan di sini. Dan inspirasinya tentunya kita tetap melakukan sebuah kerjasama yang energi antar mereka biar ini menjadi sebuah apa ya sebuah sistem yang bagus ke depannya ya. Mengenai kerjasama dengan wilayah Balikpapan saya ini seperti apa responnya ya? Kan ada warna hijau saya yang ada merah karena produk kita Bandung produk kreatif selain ya. Fashionnya juga kulinernya ya. Ini produk Bandung semua yang sama, ya. Jadi Bandung itu paling dicari. Closing statementnya mau harapan buat para pemirsa tentunya buat para UKM biar lebih termotivasi untuk mengembangkan konsep di daerah lain. Harapan saya untuk para UKM semoga kita yang punya produksi itu brand
berkembang juga di pasar lain selain kita di Kota Padang sendiri, tentunya semakin luar biasa. Terima kasih sekali Buya menginspirasi, dan tentunya kita adalah bagian dari BCG tentunya berkontribusi dan bersinergi untuk bagaimana semuanya bisa menjadi sebuah semangat. Semangat terus untuk UMKM Jawa Barat. Terima kasih pemirsa, kita tadi bersama saya di program ABCGM. Tentunya mari kita terus majukan dan bangun sinergitas antara ABCGM yang sudah ada ini. Harapan kita ke depan. Terima kasih untuk inspirasinya. Sekian bersama saya di Stratistik di program ABCGM. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Stratistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.